Pemerintah Provinsi Pemprov Papua menegaskan jika Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Abipura tetap beroperasi usai dilanda musibah kebakaran. Pelaksana tugas Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Susana Wanggai mengatakan pemerintah daerah sudah melakukan kunjungan dan pengecekan pada sejumlah ruangan yang terdampak kebakaran termasuk pelayanan rawat jalan. Ia mengapresiasi jajaran RSUD Abipura di mana musibah kebakaran tidak menghentikan pelayanan kesehatan bagi warga maupun pasien. Pertama, kami mau menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang dengan penuh tangga kemarin setelah terjadi musibah ini dan semua langsung dengan penuh tangga langsung menyelesaikan api yang kemarin kebakaran. Dan kemudian yang berikut adalah kami datang ke sini bersama-sama dengan Kepala BPBD dan juga Dinas Kominfo, sini ada itu. Dan kami datang untuk mengecek seperti apa nanti untuk tindak lanjutnya tentu. Dan kita lihat ini bagaimana kita cross-check kerusakan-kerusakan. Tadi kita lihat banyak, ya. Dan tentunya di sini kita menunggu dulu untuk tim nanti mengolah semua dan dapat kita dapat keterangan lebih lanjut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua, William Mandiri mengatakan pihaknya akan melakukan pendataan termasuk pada ruangan yang terbakar. Dari informasi awal, kebakaran melanda bagian gudang logistik RSUD Abipura, namun masih dalam pendataan. Ia menambahkan usai melakukan pendataan baru dapat dipastikan jumlah kerugian dari musibah tersebut dan upaya penanganan secepatnya bagi pasien. Dari Kota Jayapura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV, mengabarkan.